terakhir setakat di Alai. Hari ini saya berada di Durian Tunggal, Melaka. Secara spesifiknya saya berada di dalam Balai Polis Durian Tunggal, Siri Jelajah Gelanggang. Akan cuba broker. Nampak tak belah sana tu? Gelanggang di Balai Polis Durian Tunggal ni. Maksudnya nak cari tak susah. Sampai Melaka, set je GPS ke Durian Tunggal, Balai Polis, confirm jumpa. Okay, so Gelanggang Durian Tunggal. Sakit gigi ni. Betul-betul berada di dalam Balai Polis Durian Tunggal ni. Mana kalau kita tengok ni keliling ni, kuarter-kuarter tempat tinggal anggota polis. So sampai sini saya jumpa satu wajah yang saya biasa tengok sebelum ni, iaitu dari tak bukan killer otai Melaka, Bonen. Rupanya dia main dekat sini ya. Jadi senang sikit kerja saya sebab sampai tu ada orang kenal, lega lah, mudahlah urusan tu. Menurut Bonen, Gelanggang ni hari-hari main, lebih kurang dalam 4 regu, lebih kurang setiap hari. Tadinya hari ni tiba-tiba hujan, panas-panas je tiba-tiba hujan. So mungkinlah hari ni tak seramai mana sebab hujan. Tapi setidaknya ada di belakang saya ni ada 6 orang. Dah boleh bergasak lah tu, kejap lagi tengoklah. Okay, satu perkara yang kita mudah nak faham di Melaka ni ialah bakat sebenarnya. Bagi saya, Melaka dengan Nu berada di kelas yang lebih kurang sama, iaitu mereka ada ramai pemain-pemain yang bagus-bagus. Setakat saya pergi banyak Gelanggang di Melaka ni, ada ramai pemain-pemain sebenarnya yang berbakat besar. Cuma sejauh mana mereka ni didedahkan, benda tu sangat memberikan kesan. Cuma di Melaka ni yang kita lebih nampak ke depan ialah bentara, kerana mereka lebih kerap masuk ke peluang-peluangan di Sembah Kelang. Jadi kita akan tengok kan bakat-bakat yang ada di sini. Ini antara otak-otak. Ini dia, ini saya cari. Dia ada di situ. Ya. Ha, nampak macam tak keras. Dia ada di sini. Ha, Kosong. Gelanggang semakin kurang licin. Pemain-pemain sudah mula mengeluarkan taring. Satu kosong. Gila, baring-baring memang ramai kat sini. Tadi dia kurang nak baring sangat, ni sekarang dah kurang licin, dia baring lah. Satu sama. Diberitakan bahawa Tony pun main kat sini juga sebenarnya. Selain daripada kot balik hutan. Sini main petang-petang gunakan kiraan mata 15. Dan yang agak sikit mencabar di Gelanggang ni ialah belakangnya hutan. Belakang tu, bawah tu longkang. Dan sini pagarnya agak rendah, so kat kali pula terlepas-terlepas keluar. Dua, satu. Dua, sama. Tiga, dua. Kita akan saksikan berada bawah peluangan panjang. Nampak tu. Kosong. Tu dia. Dah mula tonggang terbalik. Satu, sama. Baik tu. Satu. Ya, kakak maghrib memang macam tu selalu. Betul.
Orang jauh jalan lah. 3-1.